Selamat pagi teman-teman, kembali di channel Putu Sumi. Kali ini saya akan membagi tips ada cara perawatan pada burung-burung peliharaan yang untuk program penjinakan teman-teman. Nah, ini terlihat saya koleksi saya nih 4 yang program penjinakan teman-teman. Ini yang jenis burung tekukur, curuk-curuk. Ini yang kutilang. Yang ini saya sudah jinak tapi kemarin karena bulunya rontok, makanya agak kurang dia gacornya. Ini curucuk masih program, ini tekukur juga nanti mau buat pikat. Nah, itu si ruak-ruak. Nah, sekarang nih matahari bagus nih pagi hari, kita akan memandikannya dengan menyemprotkannya. Ini tadi sudah saya semprotkan pada burung ruak. Tinggal burung lainnya. Tadi udah kotoran di bawahnya sudah saya bersihkan, tinggal kita mandikan untuk mumpung cuaca bagus pagi ini. Itu kutilang sudah mulai berbunyi dia. Langsung aja nanti saya lakukan pemandiannya. Kita mulai dari tekukur, teman-teman. Ruak-ruaknya juga tadi sudah saya lakukan memandikan dia pakai semprotan air. Ruak-ruak paling seneng sekali dia kalau kita semprotkan. Udah mulai agak seperti jinak kita kukur ini ya, untuk kita pikat nih. Ini jantan teman-teman, sudah mulai berbunyi tapi kadang-kadang nih burung tekukurnya. Nah, lanjut ke burung curuk-curuk dan kutilang. Kutilangnya sudah jinak. Kalau burung curuk-curuknya masih agak semi-semi nih jinaknya, tapi senang dia setelah kita mandikan nanti teman-teman bisa lihat. Ini dengan menyemprotkan air, itu cara paling mudah kalau cara saya untuk proses penjinakan pada burung teman-teman. Terbukti sudah berapa kali sudah terbukti bahwa dengan kita melakukan penyemprotan atau memandikan dia pagi hari, berselang berapa minggu sudah mulai dia. Tergantung karakter burung, tapi ini lumayan cepat juga nih. Nih. Jadi setelah kita mandikan, jemur sebentar, baru kita berikan makanan. Kita lihat kita jemur dulu berapa menit teman-teman, supaya bulunya cepat kering. Ini si ruak-ruak. Dia lumayan. Ini si burung curuk-curuk masih agak semi jinak dia. Tapi kalau tidak disentuh aman dia. Ya, kita lihat kutilang kita ya. Ini kita lihat kutilang kalau saya sentuh dia. Ya kayak. Kalau ini jinak. Ah, ada mana? Ini jinak nih.
masih mabung dia baru tumbuh. Biasanya bisa mengepakkan kayak Garuda dia kalau begini. Ini burung tekukurnya masih ya lumayan. Sudah mulai jinak. Tinggal saya akan siapkan makanannya. Ini udah kosong nih. Saya ambil makanannya dulu teman-teman. Ini untuk burung tekukur, saya kasih millet sama pur teman-teman, campur. Untuk kutilang juga saya akan kasih. Ini sudah tambah pur. Trukcuk. Makanannya sama. Pur. Kadang-kadang nanti ditambahkan nanti pisang. Ini ruk-ruk. Tambahkan nasi sedikit. Kita biarkan dulu di rumput nih. Nanti baru saya taruh di wadahnya nanti. Ini sambil saya update perkembangan burung saya yang kemarin-kemarin ini, teman-teman. Kutilang sudah mulai gini dia. Mulai bunyi lagi nih. Ya, sekian untuk video kali ini teman-teman, untuk perawatan pada beberapa burung tekukur, kutilang, trukcuk, dan ruak-ruak. Ya, terima kasih sudah menonton dan nantikan video yang lain di channel Putu Sumi. Terima kasih.